saya Dr. Juwarni, saya FKU aja karena 98. Kita tahu tanggal 5 Agustus Lombok diguncang gempa 7 skala Richter dan kami bersyukur kami bisa melayani ini. Tanggal 7 Agustus kami sampai di Lombok untuk membantu pelayanan kemanusiaan di sana. Kenapa kami bisa ke sana? Karena ada tim bencana dari Susa Publikasi mengutus kami dan membiayai kami, akomodasi dan seterusnya untuk bisa membantu tim medis di Lombok. Singkat cerita, selama 4 hari kami melayani korban gempa bumi di sana, banyak sekali korban luka yang kami tanganin. Kami fokus pada Lombok Utara dari Yayasan Putri Kasih mengirim juga untuk trauma healing. Karena masih membutuhkan tenda yang notabene mungkin tendanya akan bertahan sampai 6 bulan sampai 10 tahun.